Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon GG. Oke, sebelumnya saya minta maaf teman-teman. Ini sudah lama sekali tidak upload video dari channel Melon GG karena kesibukan di rumah dan ada aktivitas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jarang sekali untuk upload video dari channel Melon GG. Dan hari ini saya upload lagi ya, aktif lagi. Ini update melon jenis Thailand di usia 32 hari setelah tanam. Dan hari ini dilakukan seleksi buah teman-teman ya. Dan untuk jenis Thailand itu sendiri, ini saya buahkan di ruas mulai 8, 9, 10. Dan untuk seleksinya di usia 32 ini kebanyakan di ruas atau di daun 8. Ada yang di 9. Jadi kebanyakan di ruas 8 rata-rata semuanya ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini batangnya juga sangat besar sekali, sudah seibu jari. Untuk update pertumbuhannya karena sudah lama sekali nggak update, ini jadi saya juga jarang sekali. Ini langsung loncat di usia 32 hari setelah tanam, dan yaitu proses seleksi buah ya, jenis Thailand ini teman-teman ya. Dari ini benih dari Korean Acid teman-teman. Ini jenis Thailand. Ini warna dagingnya nanti apa ya? Kita juga belum tahu. Jadi teman-teman update terus saja. Ini di usia 32 untuk jenis Thailand ini sekitaran 7 bulan kalau nggak salah ya, tapi nanti kita lihat saja. Sampai panen bagaimana hasilnya. Untuk karakter daunnya sangat ini ya, bagus sekali. Dia lebar, tebal. Ini batangnya kuat. Nih. Sangat lebar yang, tapi nggak selebar seperti daun sakata ya. Kalau ini lebarnya standar saja, lebar standar. Terus ini ya, duri-durinya juga lumayan tajam juga sih. Batangnya ini kuat. Dan ini buah mudah ya, buah mudah untuk dipolinasi ya, mudah jadi ini. Jadi tidak mudah basang teman-teman. Ini sudah bisa diseleksi. Ini yang di ruas ke-8 sudah sebesar segini. Dan untuk yang akan dibuang atau diseleksi ini di 9 sama 10 ini akan dibuang. Ini ya kecil-kecil sekali teman-teman ya. Jadi perbedaannya jauh sekali. Jadi langsung bisa diseleksi. Itu tadi sudah saya lakukan seleksi juga. Untuk serangan jamur ini sudah ada mulai ya ini. Jadi bisa dilakukan penyemprotan besok lagi ya, atau nanti sore bisa dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida. Ya ini teman-teman, ini sudah dilakukan seleksi. Rata-rata di daun di daun 8, ada di daun 9 tapi jarang, kebanyakan di daun 8 ini. Nah, dan usahakan teman-teman ya, ini yang kena daunnya ini langsung saja daunnya bisa dipotong ya, biar tidak ini ya merusak karakter dari netnya sendiri ya. Ini usahakan tidak mengenai daunnya. Ini sama Mas Udin dibersihkan daun-daunnya. Yang kena daun Mas Udin ya, buahnya. Nih. Sangat tebal sekali. Dan ini teman-teman yang rawat Mas Udin. Baru pertama kali tanam. Tapi langsung bisa ini. Mudah atau enggak mas? Mudah pol. Mudah pol katanya. Oke. Nanti sore dilakukan penyemprotan enggak apa-apa mas. Oke teman-teman, ini tadi update info melon jenis Thailand usia 32 hari setelah tanam. Dilakukan seleksi buah ya. Dan untuk update-nya ini nanti beberapa hari lagi karena ada 3 tempat. Jadi ada yang 2 tempat yang di sini sama satunya itu umurnya sama, selang 1 hari, yang satunya itu
usianya beda 1 minggu teman-teman. Jadi untuk tanya jawabnya nanti sama petaninya gimana, teman-teman bisa update terus di video channel Melon GG tentang budidaya melon jenis Thailand itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.